Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin konten di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakal unboxing 3 aksesoris Barbie yang baru aja aku beli di Shopee. Kalau misalnya kalian pengen beli juga, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek di situ. Ini tuh harganya kalau nggak salah ada yang 40.000, ada yang 60.000. Ini lucu-lucu banget. Ini tuh aksesoris doang. Jadi kayak ada kacamata, terus ada gelang, ada tasnya, ada topi, ada bando, gitu-gitu deh. Nah, kalau yang ini tuh, ini yang terbarunya banget dari Mattel. Ini kayak ini tuh 2021 karena yang produksi 2020 itu masih pakai box plastik kayak gini. Dan ini tuh kan sekali pakai gitu kan, abis dibuka abis itu dibuang. Nah, mungkin si Mattel melakukan inovasi baru, mereka bikin satu packaging yang menurut aku sih nggak kalah bagus dari yang ini, tapi ini tuh bisa di reusable. Jadi ini kayak pouch plastik gitu, ini tuh bisa dipakai ulang. Yang kebuang tuh cuman kertasnya doang gitu loh, which is good banget ya menurut aku. Oke, langsung aja kita ke videonya, selamat menonton.
Makasih udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa untuk follow TikTok aku dan Instagram aku di @asakecil, karena aku lebih sering update di sana. I'll see you guys on my next video, bye!